Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada kamu yang sudah tekan butang subscribe, yang sudah bersama dengan channel ini. Bagi kamu yang belum, saya ingin mohon bantuan belas kasihan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kerana channel ini channel kita, kita berimpian supaya channel kita ini akan menjadi channel yang cukup besar suatu hari nanti. Boleh menjadi suara yang cukup berkesan bagi rakyat, boleh sampai kepada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dan menteri-menteri yang berkenaan. Kerana itu, mohon kiranya untuk tekan butang subscribe. Okey, terima kasih. Sekali lagi tekan butang subscribe. Jolo dipercayai buka syarikat pelaburan di Taiwan. What? Apa benda ni? Aduh. Ini betul-betul bikin terkejut. Jolo makin kaya balik di Taiwan. Tapi hairan kenapa Jolo susah mau ditangkap. Di mana basi Jolo ini? Banyak teori bilang Jolo sudah mati. Kalau Jolo sudah mati, sekurang-kurangnya mesti ada laporan rasmi Jolo sudah mati. Jolo mati macam mana? Ramailah orang buat spekulasi Jolo mati kena simen lah dalam tong. Jolo mati kena apa? Kena macam-macam lah, kena bom lah konon. Jolo mati dimakan ikan jerung lah. Jolo mati dimakan hantu. Jolo mati macam-macam lagi lah teori Jolo mati. Lepas itu teori seterusnya kata Jolo tukar jantina. Sebab susah mau tangkap Jolo tukar jantina. Ada teori konon Jolo tiba-tiba jadi buat pembedahan plastik gelar ni, dah jadi cantik betul eh. Cantik dah jadi wanita, hebatlah. Jolo dah tukar muka ke muka apa muka serupa ni Brad Pitt lah. Jolo dah tukar muka serupa dengan Barack Obama lah. Macam-macam lah teori. Okey. Lepas tu ada juga orang duk kata Jolo sebenarnya lah ni dah jadi perisik. Macam-macam lah. Tapi yang betul sekarang ini ada satu laporan terkini ya tuan-tuan dan puan-puan. Jolo dipercayai buka syarikat pelaburan di Taiwan. Wah, ya. Yang saya heran kenapa Jolo ini susah mau ditangkap. Tapi tiba-tiba entah apa-apa, tiba-tiba Jolo didakwa ada buka syarikat pelaburan di Taiwan dalam usaha untuk mengesan lokasi Lo Tek Jo atau Jolo. Dua pengarang buku mendakwa telah menemui satu lagi petanda baru, iaitu telah menemui satu lagi perniagaan milik warga Malaysia yang kini dalam buruan. Menurut Bradley Hope dan Tom Wright dalam klip video YouTube terbaru mereka pada hari ini, Jolo mungkin pengerusi syarikat pelaburan yang berpengkalan di Taiwan, iaitu Ming Shi Investment Co Ltd. Habislah hal ini. Jolo ini betul-betul champion lah. Patut Jolo ini jadi menteri apa? Menteri pelaburan antarabangsa Malaysia. Pasti semua negara kena tipu. Jolo. Di mana kau Jolo? Berdasarkan kajian mereka, Jolo menggunakan nama sebenarnya dalam syarikat itu yang ditubuhkan pada November 2017. Oh, dah lama rupanya. Ingatkan baru kemarin buka. Rupanya sudah lama. Tapi kenapa kak yang ini tidak pula terjumpa oleh penyiasat
penyiasat-penyiasat daripada Amerika yang hebat-hebat tu. Mingxi Investment mempunyai alamat perniagaan di daerah Xinyi di Taipei City di Taiwan. Dengan modal langgan sebanyak 7 juta. Wow. Okey, jadi memang agak mengejutkan. Jolo ada syarikat pelaburan juga di sana. Huyo, semakan lanjut oleh kedua-dua penulis itu mendedahkan bahawa pada permulaan penubuhannya syarikat itu adalah syarikat itulah. Aku malaslah nak apa ini? Aku malaslah mau ulas siang ini. Kamu baca sendirilah di Malaysia kini. Kenapa aku malas baca? Sebab aku malas tidak pandai kena tangkap si Jolo ini. Macam mana susah mau tangkap ini? FBI, kamu tangkaplah si Jolo cepat-cepat. Kasih balik di Malaysia. Selesai semua masalah. Okey. Itu saja. Betul-betul saya malas untuk ulas si Jolo ini. Jadi kamu ulaslah sendiri pasal si Jolo. Aku hilang mood pasal Jolo. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada kamu yang sudah tekan butang subscribe, yang sudah bersama dengan channel ini. Bagi kamu yang belum, saya ingin mohon bantuan belas kasihan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kerana channel ini channel kita, kita berimpian supaya channel kita ini akan menjadi channel yang cukup besar. Suatu hari nanti boleh menjadi suara yang cukup berkesan bagi rakyat, boleh sampai kepada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dan menteri-menteri yang berkenaan. Kerana itu, mohon kiranya untuk tekan butang subscribe. Okey, terima kasih. Sekali lagi tekan butang subscribe. Jolo dipercayai buka syarikat pelaburan di Taiwan. What? Apa benda ni? Aduh, ini betul-betul bikin terkejut. Jolo makin kaya balik di Taiwan. Tapi hairan kenapa Jolo susah mau ditangkap. Di mana basi Jolo ini? Banyak teori bilang Jolo sudah mati. Kalau Jolo sudah mati, sekurang-kurangnya mesti ada laporan rasmi Jolo sudah mati. Jolo mati macam mana? Ramailah orang buat spekulasi Jolo mati kena simen lah dalam tong. Jolo mati kena apa? Kena macam-macam lah, kena bom lah konon. Jolo mati dimakan ikan jerung lah. Jolo mati dimakan hantu. Jolo mati macam-macam lagi lah teori Jolo mati. Lepas itu teori seterusnya kata Jolo tukar jantina. Sebab susah mau tangkap Jolo tukar jantina. Ada teori konon Jolo tiba-tiba jadi buat pembedahan plastik lah ni, dah jadi cantik betul eh. Cantik dah jadi wanita, hebatlah. Jolo dah tukar Brad Pitt lah. Jolo dah tukar muka serupa dengan Barack Obama lah. Macam-macam lah teori. Okey. Lepas tu ada juga orang duk kata Jolo sebenarnya lah ni dah jadi perisik. Macam-macam lah. Tapi yang betul sekarang ini ada satu laporan terkini ya tuan-tuan dan puan-puan. Jolo dipercayai buka syarikat pelaburan di Taiwan. Wah, ya. Yang saya heran kenapa Jolo ini susah mau ditangkap. Tapi tiba-tiba entah apa-apa, tiba-tiba Jolo didakwa ada buka syarikat pelaburan di Taiwan. Dalam usaha untuk mengesan lokasi Lo Tek Jo atau Jolo, dua pengarang buku mendakwa telah menemui satu lagi petanda baru, iaitu telah menemui satu lagi perniagaan milik warga Malaysia yang kini dalam buruan. menurut Bradley Hope dan Tom Wright dalam klip video
YouTube terbaru mereka pada hari ini, Jolo mungkin, mungkin pengerusi syarikat pelamburan yang berpengkalan di Taiwan, yaitu Mingxi Investment Co Ltd. Habislah hal ini. Jolo ini betul-betul champion lah. Patut Jolo ini jadi menteri apa? Menteri pelaburan antarabangsa Malaysia. Pasti semua negara kena tipu. Jolo, Jolo. Di mana kau Jolo? Berdasarkan kajian mereka, Jolo menggunakan nama sebenarnya dalam syarikat itu yang ditubuhkan pada November 2017. Oh, dah lama. Rupanya ingatkan baru kemarin buka. Rupanya sudah lama. Tapi kenapa kak yang ini tidak pula terjumpa oleh penyiasat daripada Amerika yang hebat-hebat tu? Mingxi Investment mempunyai alamat perniagaan di daerah Xinyi di Taipei City di Taiwan, dengan modal langgan sebanyak 7 juta. Wow. Okey, jadi memang agak mengejutkan. Jolo ada syarikat pelaburan juga di sana. Huyo, semakan lanjut. Oleh kedua-dua penulis itu mendedahkan bahawa pada permulaan penubuhannya syarikat itu adalah syarikat itulah. Aku malas lah nak apa ini. Aku malas lah mau ulas yang ini. Kamu baca sendirilah di Malaysia kini. Kenapa aku malas baca? Sebab aku malas tidak pandai kena tangkap si Jolo ini. Macam mana susah mau tangkap ini? FBI, kamu tangkaplah si Jolo cepat-cepat. Kasih balik di Malaysia. Selesai semua masalah. Okey. Itu saja. Betul-betul saya malas untuk ulas si Jolo ini. Jadi kamu ulaslah sendiri pasal si Jolo. Aku hilang mood pasal Jolo. Bye-bye.